waktu-waktu Anda pakai pakaiannya ya kena getah begitu, Pak. Ya, tidak bisa hilang menggunakan deterjen ya. Sekarang pakai cleaner. Cuman pertama harus direndam dulu pakai deterjen ya, air sabun. Supaya lurus, Pak ya. Sudah lurus jadi ketimbang deterjen enteng luar biasa, gampang. Minta oli deterjen kencuran karena mau direndam. Jadi kalau lagi kering, Ibu direndam dulu pakai deterjen. Ini sudah direndam, bahkan ini air sudah basah. Ini pakaian sudah basah. Jadi tinggal direndam aja begini. Jadi enteng luar biasa. Maka diiklankan di televisi nyuci dengan 10 tangan bukan berarti banting pertama nyucinya pakai mau deterjen juga. Jadi enteng. Ini seperti begini deh ya, itu faktor air, Pak. Airnya kurang bagus, jadi pakaiannya menjadi tadinya kan putih itu sebetulnya, Pak ya. Jadi airnya kurang bagus gitu ya. Jadi menjadi jelek ya, kotor, kusam, buram, luar biasa pakai itu jadi gampang. Jadi enteng, Pak ya, mudah sekali benar gampang praktis. Dengan harga ini, Pak. Daripada Bapak penasaran, harganya cuma Rp10.000. Rp10.000. Whitening dalam bungkusan apa ada dua macam ya. Pertama yang serbuk putih untuk menetralisasi serat kain ya. Dan keduanya yang kristal ya untuk mampu mengatur yang membandel ini. Ini dua macam semacam begini. Ini dua-duanya dimasukkan ya. Pertama yang serbuk putih masukkan sedikitnya 2-3 potong ya sedikit aja. Dan keduanya yang kristal mampu mengangkat noda yang dibilang ini kristal ajaib ya. Noda keras ya, getah, oli, template, karet besi aja bersih 10 atau 15 butir dimasukkan. Lalu dikocok begini, di rumah airnya kan bening ya. Menjadi tandanya keruh begini ya, kayak air cucian beras berarti udah aduk, Pak. Tinggal pakaiannya direndam aja. Ini yang kotor tadi ya, kembali cemerlang. Kembali cemerlangnya luar biasa ya. Kembali cemerlang, boleh ya. Ini yang direndam pakai deterjen, semacam begini punya pakaian. Enteng luar biasa. Ini yang kotor begini jadi mudah. Di rumah mah perlu, Pak. Kelihatannya mah barang sepele, Pak ya. Di kamar mandi ini persiapan. Getah pisang, getah nangka, getah kelapa, getah rambutan, kotoran kambing, kotoran kerbau, tahi unta. Untuk seragam anak sekolah ada ya, seragam kantor, pakaian toko jadi mudah. Capnya, mereknya tidak rusak. Atau umpamanya di kaos atau di pakaian sekolah ada logonya ya, warna-warni jangan takut. Ini karena warna tambah cemerlang, karena warnanya ditambah cerahnya luar biasa indah. Bukan hanya digambar ya, kalau gambar bisa direkayasa, Pak. Ini hasilnya, Pak. Barangkali Bapak takut curiga ini airnya yang pakai obat yang lain, boleh Bapak bawa air aqua gelas ya. Nanti dimasukkan yang dibeli Bapak ya, dimasukkan tadi kotorannya. Pasti akan sama, Pak ya. Bagus luar biasa ini. Kembali seperti baru lagi ya, enteng luar biasa. Jadi kembali seperti lagi ya, mudah ini hasilnya. Enteng perulah di rumah mah penting sekali ya. Harganya cuma 10.000 perak. Membeberkan bersih. 10.000 rupiah. Ini tidak akan debobo deh, tidak akan debo ya. Ini kuat deh, kuat sekali. Tapi aman, Pak. Aman. Tapi kalau sudah pegang...